Sorotan lainnya, saudara, tiga warga sipil yang terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan hingga tewas terhadap Imam Masyhur telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari ketiga pelaku warga sipil itu, satu di antaranya merupakan kakak ipar dari Praka RM, anggota Pas Pampres. Dalam kasus ini, kakak ipar Praka RM berperan sebagai driver. Sementara dua pelaku lainnya berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Penyidik kan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pangdam Jaya, ya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui progres perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan satu orang, khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang dua lagi adalah 480, ya, atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku.